Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balik lagi di channel gue Iksan Abbas. Jadi kali ini gue mau buat minuman yang lagi hits. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Ya, bener banget. Minumannya namanya Delgano Coffee. Gue emang buatnya telat, tapi gue buat inovasi. Gue tambahin sesuatu. So, stay tune terus. Oke, bahan-bahannya udah gua siapin. Yang pertama itu ada ini, Nescafe. Kalau satu gelas cukup 2 saset Nescafe yang ini, yang kecil aja. Terus ada susu. Susu ini ya, gua pakainya Indomilk. Soalnya Indomilknya lagi diskon. Terus ada gula. Gula, es batu, nanti pakai es batu juga. Terus inovasinya yang gue bilang tadi, gue tambahin ini. Gue tambahin alpukat. Langsung kita buat. Let's go. Gak usah lama-lama, langsung aja kita buat. Jadi ini 2 saset Nescafe ya. Yang klasik aja pilihnya. Ada rambut siapa? 2 saset aja. Jangan banyak-banyak, karena rasanya udah pahit. 2 saset ditambahin gula. Gulanya sesuai selera. Di sini gua mau nambahinnya 2 sendok. Cukup. Terus gua tambahin 2 sendok air panas. 2 sendok air panas. Tambah dikit lagi deh. Mixer, langsung aja kita aduk ya. Oh, 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 oh. 2000 years later. Day 4. Ini kalau jadi itu bentuknya kayak gini ya. Dia kayak ngefoam gitu. Tuh, ini baru jadi namanya ya. Alhamdulillah gue jadi. Kita siapin gelasnya. Kasih es batu sedikit. Nah, es batunya sesuai selera aja ya. Kalau gue segini kira-kira. Terus kita tambahin, ini tadi inovasinya, kita tambahin avocado. Avocado ini kayaknya bagus ya, matangnya. Biar muat, kita tekan-tekan. Kayaknya sebelah juga cukup ya. Kepenuhan soalnya. Habis kita masukin avokadonya, kita tuangin susunya. Susunya sesuai. Oh, udah dibuka, kirain belum. Nah, susunya sesuai selera juga ya, mau berapa banyak. Kira-kira, oh deh, segini ya. Baru kita masukin foamnya yang tadi kita aduk. Tuh, jadinya begini, bagus. Ini keren. Mantap. Mantap, udah jadi. Jadi pas orang azan. Nah, udah jadi nih guys. Nah, udah jadi. Bentukannya begini ya. Alhamdulillah, berhasil juga. Walaupun bentuknya nggak enak ya.
Nah, untuk membuktikan ini enak apa enggak, langsung aja kita panggil testernya. Mak, nyobain. Kelinci percobaan. Makannya enaknya diaduk. Kalau nggak diaduk ya nggak kecampur. Pahit kalau foamnya doang mah. Ini kalau dianuin keluar lah nyesan. Diminum dulu dikit. Enak kok. Enak, orang belum dimakan udah jatuh kan. Sini aja di atas ngaduknya biar kelihatan. Nggak apa-apa, tumpah-tumpah juga. Tuh, diaduk. Ini sebenarnya kopi susu. Tapi gue kasih inovasi, tambahin alpukat. Pasti sama, lebih enak. Sama alpukatnya ya. Iya, cobain sama alpukat aja tuh sepatunya. Susah ngambilnya. Iya, diminum dulu ya. Diminum dulu aja. Enak ya? Enak. Enak dong. Buatan Chef Ican. Bisa sini aku ambilin. Nah, ini alpukatnya. Awas. Enak. Enak. Tambahin alpukat jadi lebih enak ya. Ada variasi rasanya. Enak. Sama esnya kebanyakan. Oh. Kedinginan jadinya ya. Berarti gulanya ditambah lagi ya? Dikit lagi. Dikit lagi. Ya, pokoknya enak lah untuk ngisi hari-hari kita di rumah saja ya. Jangan kemana-mana selama virus ini masih berkeliaran. Berdoa aja sebelum Ramadan virusnya udah hilang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Ketemu lagi di video berikutnya. See you again, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.